Tentara India di desa Oting menembaki 6 orang warga hingga tewas karena disangka pemberontak. Pembunuhan itu terjadi pada Sabtu 4 Desember 2021 hingga membuat warga marah dan mengamuk sampai membakar kendaraan militer. Hal itu lantaran dugaan para tentara salah yang ditembaki tersebut merupakan rombongan pekerja tambang batu bara. Hal itu disampaikan oleh tokoh masyarakat setempat, Nyam Tau Konya. Sementara itu, menurut seorang petinggi militer India, tentara menembaki truk yang lewat selesai menerima informasi tentang aktivitas pemberontak di daerah itu. Dikutip dari Kompas.tv, Senin 6 Desember 2021, setelah mendengar adanya serangan, warga desa yang marah membakar 2 kendaraan militer dalam kerusuhan. Tentara kemudian menembaki sekaligus membunuh 7 warga. Total 13 warga sipil tewas dalam 2 insiden tersebut. Sementara pihak militer melaporkan 1 tentara tewas akibat amuk massa. Seorang pejabat Nagaland mengatakan insiden itu sangatlah terkutuk. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, juga mengungkapkan duka cita atas insiden ini. Ia berjanji investigasi akan digelar oleh pemerintah.